satu yang ketara berbeza. Model ni manual, no? Bukan mesin basuh. Ya, gelak dengan mesin basuh. So, ya, boleh kita tengok belah dalam pula? Boleh. Boleh lah. Okey. Tapi tengok belah dalam pula. Tak ada masalah. Tu dah kita ada kat dalam lah. MAN TGS. Berapa ya? 33 480. 480. 33 tu apa dia? 480 tu apa dia? Hampa tahu apa jawab lah. Komen lah. Kat ruang komen lah. Abang nak cerita lah dulu. Sebelum ni. Okey, ni rupa dia sebelah dalam. Tak berapa banyak beza dengan model MAN. Kalau abang perasan sebelum-sebelum ni, abang pernah buat review. Lori baru. Dia punya ni. Cuma ada beberapa kelebihan lah. Sebab model ni nak ikutkan dia model yang high spec lah. Sebab dia horsepower besar, enjin pun besar, dia punya payload dia pun besar. Dan satu yang ketara berbeza, model ni manual, no? Bukan mesin basuh. Ya, gelak dengan mesin basuh. Yang ni ya, mesin basuh. Ini MAN Tipmatic. Ini propi ya, ataupun dia ni profesional. Ini drive manoeuvring. Ini drive. Maknanya kalau nak jalan ke depan, pulang ke sini ya. Ini third, reverse manoeuvring. Okey. DM, RM ni adalah manoeuvring. Manoeuvring ni untuk apa? Untuk kita buat setting ejas-ejas lah. Untuk ejas slow-slow lah. Untuk ejas macam kita nak bergerak sikit-sikit untuk apa, naik kontainer ataupun nak turunkan kontainer. Kita tekan yang tu lah. No? Kita masukkan, gunakan drive manoeuvring. Yang tu mesti masuk yang apa, banyak yang ada dalam video dalam channel abang tu. Semua mesti masuk. Model mesti masuk. Ini manual. Okey, ya, cerita ni ya. Ini manual berapa speed? Okey. Ini manual dalam yang kita duk sebut, duk dengar 16 speed. 4 di gear low, 4 lagi di gear high. Selebihnya menggunakan speeder lah untuk gear seterusnya. Lepas satu step, lepas satu step lah. Jadi kita ada satu apa, split, low split, kemudian petik button atas, satu high split, kemudiannya petik low, engage dua, dia akan jadi dua low split macam tu lah. Step by step dia. Itu yang menjadikan dia sampai 16. Maknanya setiap gear dibahagikan setengah-setengah, menjadikan dia 16. Nak cerita cara detail pun kena main bawa dulu lah, orang pun boleh faham. Kalau kata cerita saja memang akan pening, terutama pada orang yang tak pernah bawa high low split. Kalau yang tak pernah bawa high low lagi pening. Itulah kisahnya. Okey, dia punya dashboard, dia punya cluster meter sama macam mana yang sebelum ni. Steering pun sama. Radio dia pun sama. Switch-switch dia pun sama. Tu sebelah yang ni untuk apa, control dia punya engine brake. Kemudian yang bawah ni tunjuk yat tu, cruise control. Tu cruise control dia. Tu set dia tolak ke atas. Dan apa, sebelah sini signal, dan juga suih lampu lah, dan juga neon. Dia Jerman, dia kebanyakan dia orang kat situ. Dia suka bubuh kat situ, tak betul apa. Daripada zaman Mercedes belah kasut dulu, dia pun suka bubuh dekat wiper orang dia. Kalau nak, tak tahu pasal apa, nak kena tanya orang kat Jerman lah. Apa yang ni. Kemudiannya ni kontrol aircon. Aircon control unit. Ini dia dengan dia ada menunjukkan degree setting lah. Bukan 18 lah. Kalau 18 ambil tak boleh duduk lah ni, apa duduk dalam PA. Kemudian ada lah beberapa custom. Yang tu ya, dia tak boleh tidur online aircon tu. Tu yang dia buruk bank ni.
Kemudian ni ada lampu disco ah. Yang ni bukan bukan custom, ni memang original lah. Ya, ya, ah, ya, lampu lah bagi bagi depan tengok. Ah, dia. Lampu merah. Ah, ada dua biji. Ni ada satu lagi. Ah, dia. Ah, boleh tukar-tukar lampu ya lah, duduk dalam nak acara suasana romantik ni pasang lampu merah. Kemudian seperti biasa dia ada ni apa ventilation lah. Ah, abang sekarang ni duduk dekat tempat tidur ah. Okay, dan MAN TGS macam biasa lantai dia hampir-hampir rata lah. Ada step turun sikit kat sana. Dia tengah ni yang melalui bahagian enjin ni dia tinggi sikit lah. Lebih kurang dalam 6 inci tu lah. Yang tu peneman. Peneman kita oh. Ninja Turtle ni pandai cakap Melayu kan? Dia macam-macam barak dia boleh. Okey. Okay.